सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमास्तुते। Tidak selaras. Sama sekali tidak selaras. Apa yang terjadi, Pak Dia Guru? Dia tidak bernyawa. Bagaimana akan bernyanyi? Kelihatannya dia sakit tenggorokan. Apa ini, Kiran? Dia mau bilang apa? Akan aku beritahu. Para gadis zaman sekarang suka berkeliaran sampai larut malam, berteriak sekerasnya, makan seenaknya saja. Apa itu tanda cinta pada musik? Semua ini tidak akan membantumu. Kau tidak akan bisa bernyanyi. Tidak, Pak Guru. Ini tidak akan terjadi. Kiran, kau mau berhasil di musik klasik atau tidak? Untuk itu, kau harus menyerahkan dirimu di kaki Pak Guru. Maaf, Pak Guru. Maaf, Pak Guru. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Selama itu sembuhkan sakit tenggorokanmu. Salam, Pak Guru. Apa masalah gurumu denganku? Ada apa? Sudahlah, ini sudah biasa. Oh ya, kau bawa tiket pesta tahun barunya? Iya! चेहरा किसी का लेके वो दिल का कातिल दिल भर हमारा जिसके लिए मैं हुआ आवारा मिलते ही जिसने चूमा था मुझको के देखा दोबारा karena itulah di malam tahun baru ini aku menyanyikan lagu ini untuk menyebarkan rasa cinta. Musik
करेगा हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा ऐसा जख्म दिया है छलकते गाल मस्तानी चाल बुरा कर्द हाल खान कड़कती कमान खाती अदा सालिम हया मेरे खुदा शोला बदन दहका चमन मगर यारो थे सुन लो ऐ हसीनो ये हमसे अब न होगा ऐसा जख्म दिया है मस्तानी चाल बुरा करते हाल पलक धड़के हाय किसी धड़के उमर की उठा कड़कती मेरे खुदा ओ मेरे खुदा तू जो कहे तो तारों में तुझे लेकर चलूं तू जो कहे तो कदमों में उन्हें ला डाल दूं चेहरा चूम करके मैं बना दूं आफताबी Satu biskuit dan roti. Ada hal lainnya? Tidak, terima kasih. Berapa semuanya? 15 rupiah. Farida, Rohit Kumar tinggal di atas rumahmu kan? Seharian dia berteriak terus. Apa telingamu tidak sakit mendengarnya? Pak, dia sedang berlatih. Dia mencintai musik. Aku tidak ada keluhan padanya. Ada-ada saja. Aku bersamamu. Semua ini adalah salahmu. Kau sendiri tinggal di garasi. Tapi kau memberi rumahmu kepada penyanyi itu. Kau belum dapat uang sewanya, bukan? Jika belum dapat, nanti akan kudapatkan. Prianya luar biasa. Apa kabar, Rohit? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Hei, Kasim, kemari. Iya, Kak. Oh, aku lapar sekali. Mau makan apa? Dua telur goreng, empat roti mentega, selai, dan teh istimewa. Tunggu sebentar. Pak Rohit Kumar. Oh, Pak Jamset. Apa kabarmu?
tidak perlu tanya kabarku. Bayar hutangmu. Ah ya, hutangku. Ini tanggal 1. Akan aku bayar tanggal 30. Baiklah. Kau bilang apa? Tanggal 30? Iya. Berapa jarak tanggal 30 dan tanggal 1? Satu hari. Ya sudah. Tanggal 30 dan saat dia sedang menipunya. Apalagi? Hei Rohit, kemarin kau bernyanyi kan? Bagaimana caranya? Pak Kanhaya, itu heboh sekali. Kau bilang apa? Semua orang kehilangan kendali saat aku bernyanyi. Wah, wah. Wow, semua gadis jatuh hati padaku. Mereka jatuh hati. Wajahnya cantik. Luar biasa, luar biasa. Lalu? Setelah acara berakhir, dia pergi. Pak Kanhaya, kalau gadis itu masuk dalam hidupku, maka aku akan menciptakan sebuah lagu sampai seluruh dunia akan melihat. Semua orang bermimpi, Rohit Kumar. Tidak semua menjadi penyanyi terkenal. Hei, Mulchan. Kau ini pedagang. Bagaimana akan mengerti urusan musik? Lihat saja nanti, suatu hari Rohit Kumar akan menjadi seorang penyanyi terkenal di India. Bersulang. 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 Nah, ini. Lalu dia bilang, aku tak tipu. Begitu katanya. Ya. Orang itu sudah mempermainkan aku. Iya, iya betul. Ya. Tidak ada yang mendengar kita. Kau tenang saja. Semua akan biasa. Ya. Ayo, minum lagi. Coba lihat. Mehra itu. Duduk di sana sambil menghitung uang. Dia pasti sudah mendapatkan uang banyak dari acara semalam. Tapi kita tidak mendapatkan sepeser pun. Pak Mehra, selamat tahun baru. Apa bedanya tahun baru? Siang dan malam masih sama kan? Iya. Acara kemarin sangat meriah kan? Ya, lumayan, lumayan. Lumayan? Lihat berapa yang kau dapat. Kau senang apa? Pak, semua ini karena aku. Semua datang untuk mendengarkan laguku. Kau mendapatkan uang dari sana. Pak Rohit Kumar, aku memasang beberapa fotomu dan kau merasa menjadi bintang. Apa kau tidak waras? Pak, maksudku... Kau seharusnya berterima kasih padaku karena aku mengambil resiko dan membiarkanmu menyanyi di tempat sebesar ini. Atau... pengamen sepertimu akan mengemis di jalanan dan tidak akan ada yang memberikan apapun padamu. Kurang ajar kau. Tidak, maafkan aku. Karena aku kau jadi dimarahi. Tidak masalah. Aku tidak bisa tidur kalau belum dimarahi Pak Mehra. Katakan. Aku ingin belajar bernyanyi darimu. Dariku? Dengar, aku rasa kau penyanyi yang luar biasa. Ciptaanmu juga bagus. Setelah mendengarkan lagumu, aku sampai kehilangan akal. Aku tidak bisa berpikir apapun lagi. Aku tidak waras. Kau tahu, setelah mendengar lagumu, aku tidak bisa tidur semalaman. Lagu itu terus terdengar di telingaku. Kau tahu, setelah acara itu, aku juga tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ada irama baru yang membangunkanku. Kau mau dengar? Tentu saja. Pegang ini. राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जिगर दोनों घायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया Biasa, bagus sekali. Lagumu sangat indah, sangat romantis. Aku ingin menyanyi lagu seperti ini, bukan lagu klasik. Ajarkan padaku, aku mohon. Aku akan bekerja keras. Tidak masalah. Wah, hebat, wow.
को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। नजरें मिली तो आंखें चुराने लगी, हो करती भी क्या वो सर को झुका के कंगना घुमाने लगी, हो राजा ने ऐसा जादू चलाया, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। ayo kita menikah saja. Apa? Aku serius. Aku belum memikirkan hal itu. Hanya satu hal yang sedang aku pikirkan. Apa? Karirku, musikku. Aku ingin menjadi penyanyi terbaik di negara ini. Itu akan sulit. Kenapa? Karena tempat itu sudah dipesan untukku. Kiran, mimpi kita sama. Dan apa yang lebih baik dari ini? Tujuan kita sama. Jadi mari ke sana bersama. Katakan, kau mau menikah denganku? Katakan, ada apa kau kemari? Ayah, dia penyanyi yang terkenal.
Jadi kau penyanyi? Pak, sebenarnya aku adalah pencipta lagu. Aku menciptakan lagu yang ringan saja. Lagu klasik? Oh, tidak, tidak. Bukan lagu klasik. Aku menyanyikan lagu yang ringan. Hanya yang ringan. Seringan apa? Kau tidak mengerti. Tidak. Aku menyanyikan lagu yang menyentuh hati. Kau menyanyikan lagu itu di mana? Sementara ini aku bernyanyi di restoran. Bernyanyi di restoran? Bagiku bernyanyi di restoran sama seperti mengemis membawa mangkuk. Kau seperti pengamen. Ada yang memberi 5, ada yang memberi 10, atau 20 rupiah. Sudah cukup. Aku tidak kemari untuk membicarakan karirku. Lalu kenapa kau kemari? Kiran, aku permisi. Rohit! Tunggu dulu, Rohit! Dengarkan aku, Rohit! Rohit! Aku mohon, Rohit! Aku tidak mengundang Rohit kemari agar ayah bisa menghinanya. Kau pikir aku ini bodoh? Aku langsung mengerti. Kenapa kau mengundangnya kemari? Jangan bicara seperti orang bodoh. Pernikahanmu sudah ditetapkan. Tapi aku mencintai Rohit. Kau dengar? Kau dengar apa yang dia katakan? Dengar. Kau pikir dulu sebelum bicara, Kiran. Ini tidak mudah. Dia melupakan semua ajaran dan didikan selama ini dalam sekejap. Kalau kalian bangga pada didikan dan ajaran kalian, maka percayalah pada keputusanku. Aku merasa kalau dia itu licik dan sedang menjebakmu. Kau itu masih lugu, nak. Aku tidak lugu, Ibu. Lalu kau apa? Kau apa? Aku seorang seniman. Begitu juga dia. Ayah tidak mengerti perasaan kami berdua. Aku tidak mengerti. Dia seorang seniman. Dia penyanyi murahan dan pengangguran. Kau mau menikahinya. Dalam sekejap kau akan tahu keasliannya. Saat kau menangis kemari, pintu rumah ini akan tertutup bagimu. Untung saja ayah mengatakan semua ini. Sekarang tidak sulit bagiku untuk memutuskan. Aku hanya akan menikah dengan Rohit. Kiran! Kiran! Hari ini mereka pasti terpesona mendengar laguku. Boleh aku ikut? Aku akan siap dalam 2 menit. Hari ini tukang ledeng akan datang, kan? Oh. Aku pergi dulu. Dah. Terima kasih. Bagaimana aku akan naik 4 lantai dalam keadaan begini? Ini rekaman pertamamu dan aku mau ikut denganmu. Ini bukan rekaman film, tapi rekaman iklan. Kapan aku akan bertemu dengan orang dan kapan pekerjaanku dimulai? Masalah beberapa bulan saja. Bukannya kau... Yeah!
Diam ya, sayang. Sayang, minum ya. Oh, Farida, masuklah. Kau sedang apa? Tidak ada, hanya memasak saja. Mau minum teh? Kenapa tidak? Kau sudah membuatnya? Iya. Sejak beberapa hari kau tidak kelihatan. Kau baik-baik saja, kan? Tentu saja. Ada apa? Kau terlihat gelisah. Tidak ada, aku baik-baik saja. Bagaimana latihan musikmu? Latihan? Urusan rumah saja tidak selesai. Bagaimana akan latihan? Dengar, Kiran, jika kau sibuk mengurus rumah terus, lalu bagaimana dengan lagumu? Keluarkan sedikit waktu untuk berlatih juga. Coba lihat. Setelah memasak, aku harus menjemput Sonu dari sekolah. Aku yang akan jemput Sonu? Apa masalahnya? Terima kasih. Hai, Kiran. Cepat siapkan air mandiku. Aku harus pergi ke pesta. Pesta apa? Ada satu berita lagi. Aku mundur dari pekerjaanku. Hah? Mundur dari pekerjaan? Kenapa? Aku sudah muak dengan ocehan Mehra gendut itu. Aku ingin maju dalam hidup. Kau tahu? Hari ini aku bertemu Gulbadan Kumar. Gulbadan Kumar? Pemilik rekaman Prince. Kau tahu kan sangat sulit menemuinya? Aku langsung masuk ke kantornya. Aku menyanyikan beberapa lagu. Dan dia sangat menyukai laguku. Dia bilang, sore ini ada pesta. Dan datanglah. Kelihatannya aku akan berhasil. Ambillah dan setrika baju ini. Rahit, aku mau ikut denganmu. Kau mau apa di sana? Kau akan bosan. Tidak, aku tidak akan bosan. Lalu Sonu? Farida akan menjaga Sonu. Baiklah, kau juga ikut. Tapi pakailah pakaian yang bagus. Ayo, cepat setrika ini. Selamat Pak Gulbadan Kumar. Sejak perusahaan rekamanmu diluncurkan, industri musik langsung meningkat. Sebuah berkat dari. Iya. Lihat itu disk emas. Suatu hari namaku juga akan di sana. Iya. Semoga saja semua itu terwujud. Rohit, aku sudah merekam suaraku dalam kaset ini. Bisa kau berikan pada Pak Gulbadan? Kakak Ipar, selamat sore, Pak. Hidup Halo, Dewi apa Mata. Kabar? Hidup Dewi Mata. Apa kabarmu, Pak Rakes? Rohit Kumar. Ini benar-benar pesta yang sangat meriah, Pak. Terima kasih. Pak, apa Bapak sudah mendengar kasetku? Iya. Bagaimana, Pak? Bagus sekali. Terima kasih, Pak. Dia sudah datang. Hidup Dewi Mata, hidup Dewi Mata. Tolong senyum, Tuan. Pak Gulu, selamat. Kau terus menjual kaset dan sukses. Ayo foto. Pak, lihat sini, Pak. Ya, kita foto sekali lagi, ayo. Anak zaman sekarang hanya bisa menyebut nama Amar dan Kausik. Itulah keajaiban musik, Pak Gulu. Iya, luar biasa. Kita sudah memberi nama film sukses pada industri ini. Semua orang terdiam. Tentu saja semua orang diam, Pak Gulu. Kau dengar musik film terbaru kami, kan? Hidup baiklah, di Pak mata. Gulu, kita akan rekam lagi. Luar biasa. Besok, benar, dan pasti akan sukses. Luar biasa. Ini untuk film apa, Pak? Pak Amar, Pak Kausik, dia seorang artis baru dan penyanyi ipar Pak Rahul Kumar. Rohit Kumar, Pak. Rohit Kumar. Rohit Kumar. Jadi kau penyanyi? Iya, Pak. Bagus. Kau sudah bernyanyi untuk siapa saja? Pak, aku masih baru, tapi aku ingin bekerja denganmu. Iya, tentu saja. Terima kasih, Pak. Pak. Jangan lupa berikan kasetnya. Iya, sebentar. Pak. Iya. Pak, sebenarnya aku bukan... Rohit. Kenapa tidak kau berikan kasetku? Aku tidak bisa memberinya sekarang. Kenapa? Dengan susah payah suaraku bisa didengar. Lalu? Lalu apa? Bagaimana aku bisa bilang dengarlah suara istriku juga? Dia akan pikir aku memaksakan keluargaku. Bersulang untuk Amar Kausik. Hip hip hore. Hip hip hore. Hip hip hore. Jadi kau berpikir aku memaksakan diriku padamu? Aku tidak bilang begitu. Itulah maksudmu. Dengar, saat ini aku lelah. Aku tidak mau bertengkar. Kau pikir aku mau bertengkar? Shh, Sonu sedang tidur. Aku hanya memintamu memberikan kaset suaraku pada Kausik Amar. Tapi ini sangat sulit.
Benar kan? Aku saja belum mendengar kaset itu. Entah kau merekam apa dan bagaimana kau merekamnya. Itu pantas didengar atau tidak? Dengan susah payah mereka mau mendengarku. Apa aku harus kehilangan kesempatan dengan memberikan kasetmu? Sampai kemarin kau suka pada suaraku. Dan sekarang kau ragu apa suaraku pantas? Bukan begitu maksudku. Perlu latihan setiap hari untuk bernyanyi. Latihan? Satu lagi alasan. Hari ini aku sudah mengerti dirimu, Rohit. Kau memikirkan diri sendiri dan bekerja keras sendiri, tapi aku hanya mencari alasan untukku. Aku mohon jangan berteriak. Kenapa kau tidak katakan aku tidak pantas bernyanyi? Kau mau bilang itu padaku, kan? Katakan. Katakan saja agar aku melupakan impian menjadi penyanyi. Itu tidak akan terjadi, Rohit. Aku tidak akan putus asa. Dan kau? Kau tidak akan bisa membuatku menyerah. Kau mengerti? Aku tidak mengerti kenapa Rohit bersikap begini. Dia tidak boleh melakukannya. Ini salah besar, Kiran. Ibu, pekerjaan rumah kami sudah beres. Boleh kami bermain? Iya, tapi cepatlah pulang. Baik. Kau juga berhak membangun hidupmu, Kiran. Kenapa kau tidak terus terang saja pada Rohit? Sedang apa di sini? Sejak tadi aku mencarimu. Aku ada urusan dengan Farida. Urusan apa? Sonu menggangguku dari tadi. Siapa yang akan menjaganya? Aku harus pergi berlatih. Di mana pakaianku? Siapa yang akan siapkan sarapan? Aku akan datang. Dan juga, di mana arsip laguku? Aku tidak menemukannya dari... Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Ibu. Kau merusak pakaiannya. Maaf, Ibu. Dua jam aku mencuci pakaian. Apa, Kiran? Kenapa kau memukulnya? Dia salah apa? Dia tidak mendengarkanku. Dia membuat semua pakaian berantakan. Aku sudah lelah bekerja seharian. Aku sudah kehilangan akal. Kiran. Kiran. Mimpi kita sama. Dan apa yang lebih baik dari ini? Tujuan kita sama. Jadi mari ke sana bersama. Maafkan aku, Sonu. Maafkan aku. Aku menyayangimu. Kiran? Kiran? Hei, Kiran, cepatlah. Cepat buka pintunya. Ayo, cepat. Oke, sayang. Ingatlah hari ini. Kita akan merayakan hari ini setiap tahun. Hari yang kutunggu sejak lama. Karirku sudah dimulai. Karena hari ini, Kausik Amar terpesona mendengar laguku. Aku akan menyanyikan lagu pertama, film Pawan Chopra. Rohit, aku akan pergi. Sebelum pergi, Amar mengatakan kalau rekaman lagu ini bisa lancar, maka aku akan nyanyikan semua lagunya. Besok rekamannya. Mau ikut? Rohit, aku bilang aku akan pergi. Kemana? Ini kunci rumah. Dokumen penting dan tagihan bulan ini. Aku sudah bereskan semuanya. Sisa uangnya ada di dalam lemari. Ini tagihan listrik. Lunasi minggu ini. Aku akan pergi dari rumah. Tunggu dulu, sebentar. Kau bicara apa? Ada masalah apa? Apa aku melakukan kesalahan? Kau tidak bersalah. Lalu ada apa? Katakan. Lepaskan aku. Baik, baik. Biarkan aku pergi. Kenapa kau mau pergi? Beritahu padaku. Kenapa kau tidak mengerti? Tidak ada apapun lagi, Rohit. Mungkin aku yang salah. Terjadi sesuatu padaku. Katakan kau kenapa? Aku tidak tahu. Tidak terjadi apapun. Ini hanya perasaanmu. Rohit, aku mohon. Aku mohon biarkan aku pergi. Aku ingin membangun hidupku. Kiran, ini adalah hidupmu. Tidak. Ini adalah hidupmu. Hanya kehidupanmu. Aku harus mengendalikan diri. Atau aku akan kehilangan akal. Kau ingin mengakhiri pernikahan ini? Lalu Sonu? Bagaimana kau tega meninggalkannya? Aku menyayanginya. Dan... Dia
dia akan lebih baik tanpa aku. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Kiran, Kiran, kenapa kau lakukan ini padaku? Saat aku mendapat kesempatan emas dalam hidupku, kau malah meninggalkanku? Dengar Kiran, aku membutuhkan dirimu. Kalau kau bersamaku, aku bisa menyentuh langit. Kau bilang kita akan kesana bersama-sama. Jadi kau pikir aku berusaha mencegahmu menjadi penyanyi? Dengar Kiran, mungkin kau ingin menjadi penyanyi, tapi aku tidak bisa memberimu sebuah pujian palsu. Dengar, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang kukatakan. Aku akui kita berdua melakukan kesalahan, tapi jangan meninggalkan rumah. Kiran, kau dengar? Begini, kita bisa perbaiki kesalahan. Ayo, jangan pergi. Kau masih keras kepala, seperti ayah dan ibumu. Jangan melibatkan ayah ibuku. Kenapa tidak? Kau memiliki semua kekurangan mereka. Kau bisa berhenti menghina mereka? Tidak. Mereka sudah gagal dalam hidup dan cemburu atas keberhasilan orang lain. Jadi kau pikir aku cemburu pada keberhasilanmu? Iya. Terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Jika aku ada kekurangan, daripada mendengar penghinaanmu, lebih baik aku hadapi sendiri. Rohit, Kiran pergi kemana? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa padaku? Dia selalu menghabiskan waktu bersamamu. Sudah jelas bahwa kalian berdua suka membicarakan semua kelemahanku. Lupakan semua itu. Kiran pergi meninggalkan rumah. Kita harus melakukan sesuatu. Bukan kita, tapi aku. Aku akan lakukan semuanya. Rohit, setidaknya mengertilah sekarang. Masalahnya, Kiran itu sangat sedih saat ini. Masalahnya selama 6 tahun, aku terus berusaha agar perusahaan musik atau sutradara musik memberiku kesempatan agar karirku dimulai dan kehidupanku berubah. Setelah 6 tahun, Kausik dan Amar memintaku bernyanyi untuk mereka. Aku sengaja pulang naik taksi agar bisa membagi kebahagiaan terbesar hidupku dengannya, dan dia bilang dia mau pergi dari rumah. Apa maksud semua ini? Dia tidak bisa membagi kebahagiaan terbesarmu. Ini hidupmu, Rohit. Wah, kau memang luar biasa. Farida, kau tidak bahagia dengan suamimu dan dia pergi meninggalkanmu. Bukan berarti semua istri tidak bahagia dengan suaminya. Aku kemari bukan untuk membicarakan suamiku. Aku mencemaskan Kiran. Cemaskan saja dia di rumahmu. Aku akan pergi. Tapi aku mau mengatakan kalau kau tidak pernah mengerti Kiran. Dia bukan wanita biasa yang bisa menjadi perabot rumah. Dia juga punya mimpi. Seorang wanita perlu keberanian besar untuk meninggalkan rumah. Ya, yeah. Meninggalkan anaknya sendirian itu benar-benar sangat berani, iya kan? Alu, bacon, gobi, tomatet. Alu. Ayah, 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 ayah. Hah? Kenapa ayah tidur di sini? Ada apa? Di mana ibu? Ya ampun, sial. Katakan di mana ibu? Sudah jam berapa ini? Jarum kecil di 7, jarum besar di 3. Oh, aku bisa terlambat. Aku harus pergi rekaman. Katakan ayah, katakan di mana ibu? Tunggu sebentar. Ibu pergi ke rumah Bibi. Bibi yang mana? Yang di Puna. Di Puna ada Bibi Ratna. Ya, dia ke rumah Bibi Ratna. Kapan ibu kembali? Dia akan segera kembali dalam beberapa hari. Ayo, minggirlah. Ayah harus bersiap. Siapa yang akan menyiapkanku ke sekolah, ayah? Akan ayah siapkan, nak. Siapa yang akan rapikan tas sekolahku? Akan ayah lakukan, ayah. Siapa yang mengantarku ke sekolah? Ayah akan mengantarmu. Lalu sarapanku? Kau mau sarapan apa?
2 omelet, roti mentega, dan susu coklat. Aha, bagus sekali. Ini ketumbar, dan ini bawang. Kau pernah makan omelet buatan ayah? Belum. Coba cicipi hari ini. Kau akan terpesona, nak. Potongannya besar sekali. Ini tidak besar atau kecil, tapi sempurna. Kau senang kan? Ya, sangat menyenangkan. Sekarang lihat ini. Sirkus, satu tangan. Satu tangan dengan dua telur. Lihatlah bagaimana ayah pecahkan dua telur dengan satu tangan. Telur ini sangat lemah. Tidak masalah, tidak masalah. Tenang saja. Tempat ini sangat bersih, sangat bersih. Tidak masalah, tidak masalah. Ayah sedang apa? Aku tidak mau makan itu. Semua kulitnya masuk ke sana. Tidak masalah dengan sedikit kulit. Telurnya akan garing. Bawang, cabai. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Pertama-tama, ibu memasukkan semua bahannya ke dalam mangkuk. Ibu tidak tahu, memasukkan ke mangkuk atau wajan, omelet akan tetap jadi. Kau cicipi saja ini. Lalu ayah akan antar ke sekolah. Hari ini, rekaman lagu film pertama ayah. Setelah hari ini, ayahmu akan jadi penyanyi terkenal. Ayah, ayah! Ada apa? Lihat, rotinya gosong. Oh, siap. Oh, tidak. Tidak masalah, nak. Tidak masalah. Astaga! Wow! Ayah tidak bisa apapun. Ayo, ayo cepat ya. Ayo cepat masuk ya. Ayo sana. Ada apa? Siapa yang menjemputku? Ayah akan datang. Ayah akan berdiri di mana? Ayah akan berdiri di bawah pohon ini. Sudah, masuklah. Kalau ayah tidak datang? Kalau ayah bilang akan datang, maka pasti datang. Kalau ayah terlambat? Tidak akan terlambat, ayah akan tepat waktu. Kalau ayah terlambat? Kalau ayah terlambat, kau tunggu saja di pohon ini. Mengerti? Tunggu ayah di sini. Ayo cepatlah, ayo masuk, ayo. Sunil, jam berapa sekolahmu tutup? Tidak tahu. Sial. Permisi, sekolah dasar selesai jam berapa? Aku ayah dari anak itu. Jam 2. Terima kasih banyak. Maaf pak, aku sedikit terlambat. Kau datang jam segini. Lagu belum direkam. Apa kau ingin menjadi bintang? Tidak pak, aku terjebak di kemacetan. Jadi aku... Sudah, kau masuk ke dalam dan hafalkan lagunya. Kita rekam orkestranya dulu. Bemulai, berikan dia liriknya. Ayo, siap. Kita akan ubah hidupmu. Ya. Ini lebih cocok di baris ke-6. Kita akan berusaha. Ya, kita sudah siap, Pak Pradip. Coba perdengarkan iramanya. Tenang semuanya. Kau masih di sini. Belum pergi. Kau tidak akan direkam. Apa? Ayo, tambah bassnya. Tambah bassnya. Lalu, kapan, Pak? Kita lihat. Setelah beberapa hari, kau telepon kami saja. Oke. जब कैमरे का फ्लैश इंतजार कराए, वॉकमैन की आवाज लड़खड़ाए और चलता खिलौना रुक जाए, तब निफोगोर सेल की शक्ति काम आए, निफोगोर शक्ति। पवन ओहर, bisa kita merekam ya? Ya, silakan, rekam saja. Terima kasih Pak Sharma untuk memberikan kesempatan temanku ber. Lihat ini surat dari ibu. Ayah, lihat surat dari ibu. Ini. Oh, ini untukmu. Iya benar, atas namaku. Cepat bacakan dan katakan kapan ibu akan pulang. Baca yang keras. Iya. Sunilku sayang. Kau pasti berpikir mendadak ibu pergi kemana, ya kan? Akan aku beritahu. Terkadang ayah pergi dan ibu harus menjaga anak. Tapi terkadang ibu yang pergi dan ayah yang harus menjaga anak. Ibu ingin menjadi terkenal, Sunil. Karena itu,
ibu harus pergi dari rumah. Mungkin ibu tidak akan tinggal serumah denganmu, tapi kau akan selalu berada dalam hati ibu. Jangan pikir ibu akan melupakan dirimu. Ibu akan selalu menjadi ibumu dan akan selalu mencintaimu. Jaga dirimu. Dan setelah pulang sekolah, Sunil? Sunil? Chehra gulabi, nazre sharabi, zulfon ki tauba, tauba ye sama. Ab kya kare, kaise jiye, ae mere dil, jaye to kaha. Bagus Nona Vandana, bagus. Dan Rohit, kau harus fokus. Iya pak. Aku butuh perasaan, perasaan. Iya pak. Jangan menahan suaramu, lepaskan saja saat bernyanyi. Permisi pak. Pak. Iya. Yeah. Ini arsipku, Pak. Itu arsip laguku. Jangan takut, aku tidak akan mencuri lagumu. Bukan begitu, Pak. Aku tadi hanya... Ayo lanjutkan. Lanjutkan. Kita latihan tanpa musik. Ayo. Cehera gulabi, nasere selabi, zundu foti labi. Suara, ayo. Naikkan suaramu. Naik, naik, naik. Apa kau belum makan? Cehera gulabi... Cehera gulabi. Cehera gulabi. Iya, Pak. Ayo. Iya, Pak. Cehera gulabi. Cehera gulabi. Cehera gulabi. Dengar, jangan berpikir untuk menjadi penata musik di sini. Fokus saja pada nyanyianmu. Lihat bagaimana aku membalasnya. Iya, iya. Dia pencipta lagu. Cehera gulabi. Gulabi, gulabi. Cehera gulabi. Cehera gulabi, begitu. Iya, Pak. Cehera gulabi. Kau berhenti dulu. Nona Vandana, tolong kau nyanyikan baris pertamanya. Cehera gulabi, neseri serabi, dul toki toba, toba ya sama. Bagus sekali, bagus Nona Vandana, bagus. Ya, sekarang kau mengerti iramanya, ya, bukan? Sekali. Pak, itu yang ku nyanyikan. Kalau begitu, nyanyikan dengan benar. Nyanyikan! Iya, Pak. Cehera gulabi, nazere serabi. Hei, apa ini? Kau sedang apa? Suara iramamu itu tidak benar. Pak, biar aku selesaikan. Diam! Kau terus menyela. Bagaimana kau akan mengerti aku bernyanyi apa? Diam! Dengarkan dulu nyanyianku. Diam! Dasar orang payah. Kau pikir kau siapa, ha? Ingat kedudukanmu itu. Atau aku akan mengeluarkanmu dari industri musik ini. Menyanyi kelab malam akan mengajarkan kepada Kausik apa artinya musik. Dasar payah. Iya. Kau bilang apa? Kau mengatakan apa? Ya, aku akan ajarkan musik. Kalau kau berani mendengarnya. Ini lagumu kan? Cehera gulabi, nazere serabi, dono pokitoba. Itu lagumu kan? Benar kan? Kalian mainkan denganku. Cehera gulabi, nazere serabi, zulfo ki toba. ये समा अब क्या करें कैसे जिएं ऐ मेरे दिल चाहे तो जाए कहां चेहरा गुलाबी apa yang kau lakukan Sunil? Ayo cepat habiskan makananmu. Ambil sendoknya. Ayo. Makanan apa ini? Ini sayur terong dan sangat lezat. Ayo makan. Aku tidak suka sayur terong. Kau menyukainya. Bibi Farida membuat ini untukmu. Dan kau pernah makan juga. Apa ini yang hitam? Itu hanya bawang. Ayo. Bawang membuatku sakit perut. Tidak akan sakit. Makan rotinya. Ayo makan. Ayah, es krim coklat yang ayah bawa ada di kulkas. Ayah tahu ayah bawakan es krim, ada di kulkas. Tapi tidak akan kau dapatkan. Pertama, habiskan makananmu, habiskan lentilnya. Sunil, Sunil kau mau kemana? Dengar, jangan buka kulkasnya. Sunil, jangan keluarkan es krim dari sana.
Eh? Kau tidak mendengar? Sunil, ayah peringatkan. Ayah mulai kesal. Sunil, kalau kau mengeluarkan es krimnya, ayah akan sangat marah. Sunil! Kalau kau makan es krimnya, akibatnya akan sangat buruk. Sunil, kalau kau makan es krimnya, akibatnya akan buruk. Kau mengerti yang ayah katakan? Sunil! Sudah cukup! Ibu! Ayo! Ibu! Bangun! Lepaskan kursinya! Ibu! Jangan berteriak! Aku mau ke ibu! Ibu! Sudah cukup sikapmu. Kau tidak akan dapat makanan atau es krim. Aku benci ayah. Aku tidak mau bicara pada ayah. Ayah tidak peduli. Ayah tidak mau bicara denganmu juga. Aku selalu menunggumu, tapi kau tak pernah datang. Kemana dirimu yang jelita? Ayolah kemari. Sudah tidur. Ayah. Iya, Sonu. Maafkan aku. Ayah juga minta maaf. Apa ayah akan meninggalkan aku juga? Tidak, Sonu. Tidak akan. Ibu pergi meninggalkan aku karena aku nakal, kan? Apa kau merasa begitu? Tidak, Sonu. Ibu sangat menyayangimu. Dia tidak pergi karena dirimu. Ibu pergi karena ayah tidak bisa mengerti dirinya. Ayah ingin dia sama seperti ibu-ibu yang lain. Menjaga rumah, mengurus rumah. Tapi dia ingin melakukan hal lain. Dia sudah berusaha menjelaskan pada ayah. Tapi ayah sibuk dalam diri ayah dan juga dalam kehidupan ayah sendiri. Dan kau tahu kenapa dia bertahan selama ini? Karena dia sangat menyayangimu, Sonu. Dia tidak pergi karena dirimu. Dia pergi karena ayah. Ayo. Sekarang हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान आई लव यू डैडी तू मासूम तू शैतान बट यू लव मी डैडी तू मेरा दिल तू मेरी जान और इसी शरारत से दिल जिगर में हूँ सबका कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा कहां अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान
सफर मैं हूँ डैडी आज लगे कितना हसी अपना जहां अपना समां अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल मेरी जान oh, I love you daddy तू मासूम तू शैतान but you love me daddy तू मेरा दिल तू मेरी जान oh, I love you daddy तू मासूम तू शैतान sudah berubah. Ayo, Anda Kiran bisa melihatmu seperti ini. Jangan bicarakan Kiran. Ya, baiklah. Tapi katakan sejujurnya, apa kau tidak merindukannya? Sama sekali tidak. Kau ini. Ayah, coba lihat aku. Yeay! Eh, Sunil, jangan begitu. Tidak, Papu, sekarang giliranku. Katakan, Farida. Tunggu, Papu, ini giliranku. Apa kau tidak merindukan suamimu? Masalahku berbeda. Dia mencintai orang lain. Oh ya? Aku tidak tahu semua ini. Dengan siapa? Ada gadis dari kantornya. Dan dia ingin membawanya pulang juga. Apa katamu? Ayah, ayah, lihat aku turun sambil berdiri. Sonu, apa yang kau lakukan? Ayo turun saja. Akan kubawa dia turun. Lalu bagaimana? Aku hanya bilang padanya terserah dia mau berbuat apa saja. Tetapi ini rumahku dan juga anak-anakku. Ayah! Oh, Sonu! 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 Kenapa dia? Ayah! Sonu, kau kenapa? Kau kenapa? Sonu! Cepat bawa ke rumah sakit! Bajai! Bajai! Tolong berhenti! Tenanglah, Sonu. Kau akan baik-baik saja. Aduh, ayah. Sonu. Tenang, Sonu. Tenang saja. Tenang. Tenang, ya. Bagus. Ayah. Bagus, nak. Bagus. Setelah ini kita akan makan es krim. Ya, kita makan es krim. छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए रंग में लेकर आए ताजी सुगंध सुहानी बागुस dia bagus sekali terima kasih permisi salam namaku Rafidar Kapur aku asisten sutradara RV film oh ya aku datang kemari untuk merekam mendadak aku melihat sahabatmu Pak Direktur ingin merekam sebuah adegan di mana diperlukan gadis cerdas Maksudku, teman artis utama. Dia akan bermain di film itu. Maksudmu, figura? Iya, itu karakter kecil. Kau tidak kenal Kapur. Pak Kapur sangat teliti dengan karakternya. Maksudmu, Pares Kapur? Iya, Pares Kapur. Kau pasti lihat filmnya tahun lalu setengah benar, setengah bohong. Filmnya sukses besar, sampai sekarang masih dinikmati. Iya. Pekerjaannya untuk berapa hari? Pekerjaannya hanya sehari saja. Tapi dia... Berapa bayarannya? Akan dapat 2.000 rupiah. Akan kutambahkan 100 untuk ongkosnya. Baiklah, aku akan bicara dengannya. Iya, aku akan menunggu di sini. Adegan satu! Ya, adegan satu! Semuanya tenang, tenang. Lampu! Sudah siap? Adegan satu! Siap! Action! Aku mendengarkan Sanju. Dia bilang aku ini egois. Dia sedang demam. Dan aku pergi nonton film. Itu aku lakukan karena aku tidak mau duduk bersamanya seharian, ya kan? Apa tindakanku salah? Up. Tadi kan dialogmu. Apa kau tidak ingat dengan dialogmu? Hei, apa dia bisa berdialog? Pak, dia pasti bisa. Bapak ingin gadis sederhana dan lugu, bukan? Dia pasti bisa melakukannya. Sudah kubilang aku tidak bisa berakting. Tenang saja.
Kau sudah bagus. Kau ingat saja dialogmu. Adegan 1, rekaman 4. Action. Katakan Anjali, apa tindakanku salah? Tidak, Dipa. Tindakanmu tidak benar. Kau ingat, saat kau sakit, dia tidak peduli makan ataupun minum. Dia yang mengurusmu seharian. Kau bahkan tidak bisa menemaninya sebentar. Kau bilang itu membosankan. Dengar, Dipa. Sebenarnya kau tidak pernah mengerti Sanju. Dia sangat mencintaimu. Sangat. Ya ampun, ini keterlaluan. Apa yang dia katakan? Apa aku tidak waras? Kak. Maafkan aku, Pak. Sejak awal aku sudah bilang tidak bisa berakting. Karena temanku memintanya, jadi aku... Sebenarnya aku ingin menjadi penyanyi. Baiklah. Coba nyanyikan sesuatu. Apa? Iya, nyanyikan sesuatu. Tere bina zindagi se koi shikwa to nahi shikwa nahi shikwa nahi Dengarkan dulu laguku. Aku sudah pernah membantumu, kan? Aku perkenalkan pada Amor Kausik, tapi kau mempermalukan aku. Pak, mereka sudah tidak sopan padaku, jadi... Amor Kausik tidak sopan, katanya. Pak Gulbadan, kau kan... Pak Rohit, aku hanya pemilik perusahaan musik. Aku hanya membuat dan menjual kaset saja. Aku bukan produser film. Hidup Dewi Mata. Pak, aku akan segera kembali. Iya, silakan. Pak Rohit sebentar. Aku bisa mengubah duniamu. Amar Kausik, dia selalu membutuhkan lagu baru. Aku akan bayar 2000 rupiah untuk setiap lagu. Ini kartu namaku. Jadi iramaku dan nama mereka? Apa urusannya dengan nama? Tidak, terima kasih. Kau mau aku memberimu pekerjaan lagi dan kau akan meninggalkan aku lagi? Hah? Pak, tidak akan kuulangi lagi. Aku minta maaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna, rote haste, bas yun hi tum. Gunate rehna. Adegan pertama, Impian Cinta. Dia Nyonya Kiran, kan? Iya, dia istrinya Rohit Kumar. Dia sudah menjadi artis, ya? Dia memang pandai bernyanyi. Dan sekarang dia menari untuk publik. Ayo kemari. Lihat ini foto ibu. Ayah tahu posternya dipasang hari ini. Naya, mau mengajak aku kan? Ayah, mau mengajak aku kan? Amar Kausik, Amar Kausik, Amar Kausik, Amar Kausik, Amar Kausik, Amar Kausik,
Aku minta tanda tangan. Sebentar. Bagaimana kita akan nonton filmnya ibu? Sudah penuh, nak. Ayo kita pulang. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau tetap di sini, ayah. Aku mau nonton film ibu. Ayah janji akan mengajakku nonton. Aku mau nonton filmnya ibu. Ayo, cepat, ayah. Kenapa kau masuk kemari? Tidak boleh ada yang masuk kemari. Anak ini mau lihat film ibunya datang dari mana. Aku sudah bicara dengan manajer. Dia putranya Nyonya Kiran. Iya benar. Silakan duduk sini. Katakan, kau bisa berbuat apa demi aku? Aku siap melakukan apapun demimu. Aku bisa memetik bintang dari langit. Kau dan putramu kembali saja ke Amerika, membawa kue lezat dari India juga. Nona Kiran, bagaimana perasaanmu saat ini? Aku senang publik menyukai pekerjaanku. Apa kau mau bekerja dengan Paras Kapur lagi? Tentu saja. Sudah cukup. Sekarang minggir dari sini. Ayo, Kira. Ayo, kita pergi. Ibu! Ibu! Sudah, biarkan saja. Sudah, ayo masuk. Biarkan dia. Supir, jangan berhenti. Terus jalan. Ibuku tersesat di hutan. Lalu dia bertemu dengan pria yang sangat gendut. Lalu ibuku terus memukulnya. Terus memukulnya. Memukulnya. Ayo Sunil, naik ke atas. Ayah tunggu sebentar. Lalu aktornya datang dan menyanyikan lagu dengan ibuku. Apa kau tahu? Ibuku kelihatan sangat cantik. Oh ya? Lebih dari ibumu. Dia memang cantik, tapi keras kepala juga ya. Kenapa kau tidak menemuinya? Bawa dia kembali, ayo. Tidak, tidak. Kalau aku pergi sekarang, dia akan pikir karena sudah terkenal jadi aku. Paman, dia yang sudah meninggalkanku, bukan aku yang meninggalkannya. Kalau mau, dia yang datang. Ah, kau juga sangat keras kepala. Iya, sama dengannya. Hei, sodanya sudah habis. Hei, Mulchan! Hei, Mulchan! Ya, ada apa? Berikan dua soda. Sudah tutup. Ayo, tutup saja. Kalau sudah tutup, buka saja lagi. Apa aku harus membuka toko semalaman untuk kalian? Kalau suka minum, beli saja di toko ujung jalan sana. Hei, hey? Kalau begitu pergilah dan bawakan. Memangnya aku pelayanmu? Hei, sudah biarkan orang yang tidak berpendidikan itu. Hah? Kau bilang apa? Tidak berpendidikan? Kau memanggilku tidak berpendidikan? Nah. Meski aku tidak berpendidikan, aku tahu siapa aku. Aku tidak sepertimu yang bernyanyi di restoran dan menganggap dirimu bintang besar. Aku tidak berpendidikan. Kau duduk dan minum-minuman di depan putramu. Kau tidak bisa mengurus istrimu dan malah menghinaku. Jangan sembarangan bicara. Kau bilang apa mengenai istriku? Hah? Bilang apa? Lepaskan. Aku akan menghabisimu.
Lepas gua. Ayo. Roy, sudah pergi sana. Pergi sana. Pergi sini kau. Pergi mau. Sini. Dasar sudah. Tenang. Lepaskan aku. Akan kutunjukkan padamu. Sudah. Tenang. Cepat pergi. Kau pulang saja. Kau juga aneh sekali. Kenapa kau melawannya? Dasar bodoh. Ayo, tidak minum lagi. Sudah cukup, Paman. Ayo, Sunil, kita pulang. Ya sudah. Ayo, ayo. Hei, apa yang terjadi padamu? Ayo. Kita sebaiknya pulang. Aku jatuh. Ayo, kita duduk sebentar di sini. Kau tahu apa mengenai minuman? Aku tahu minuman tidak baik. Ada seorang pria minum dan naik gerbang sekolah kami. Ada seorang anak mengejek, menghina dan melempar batu padanya. Dan aku tidak mau ada yang mengejek ayah seperti itu. Jadi kau sangat mencintai ayah? Ayah juga sangat mencintaimu. Lebih dari seluruh dunia. Jika ayah mencintaiku, maka berhenti minum. Baiklah. Mulai sekarang ayah tidak akan minum lagi. Oke? Hei, ayo senyum, senyum. Ayah, aku cinta ayah. Ayah ada Deven gendut di kelasku dan suka menindas semua orang. Ya? Kemarin dia mengambil kotak makan Prakas. Aku langsung lapor pada Pak Guru. Kenapa melapor pada guru? Pukul saja perutnya, dia akan tahu rasa. Kau akan berbuat apa? Memukulnya di perut. Ayo, peluk ayah. Pergilah, nanti ayah jemput ya. Sedang lewat sini dan aku melihat kalian. Sono kelihatan cukup bahagia. Sebenarnya beberapa kali aku berpikir untuk menelponmu, lalu aku berpikir akan lebih baik jika kita bertemu langsung. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Kau tidak perlu cemas. Bagaimana kabarmu? Bibi, tanda tangan. Aku dulu. Bibi, aku dulu. Terima kasih. Aku dulu. Aku juga. Aku Bibi. Ayah? Ya? Ayah sedang sedih. Tidak. Kenapa? Iseng saja. Apa ayah merindukan ibu? Ayo tidurlah. Selamat malam. Ayah, aku cinta ayah. Ayah juga mencintaimu. Dil kehta hai, chal unse mil. उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं हैं कदम रुक जाते हैं
समझाते हैं दिल कहता है चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुक जाते हैं उठते हैं कदम रुक जाते हैं Makan ayah! Makan ayah! Hei, makan ayah! Lihat ini! Ada lihat apa? Ini! Coba lihat! Lihat ada ini. Apa? Ada apa? Coba baca nama siapa yang tertulis di sana. Pawan. Sutradara film Pawan Malhotra. Iya, yang membuat film jahat kan? Iya, benar. Dia memberiku kesempatan sebagai penata musik untuk film terbarunya. Apa itu benar? Iya, aku juga tidak percaya. Farida, Paman Malhotra, menaruh tangan di bahuku. Dan dia bilang kemana saja pria berbakat sepertimu. Kenapa baru bertemu? Dia sangat menyukai laguku. Dia sangat suka laguku. Syukurlah. Selamat ya. Selamat. Hei, Mulchan. Lihat ini. Kau mengerti? Ya, ya, aku mengerti. Hei, kau sudah dapat uangnya kan? Kapan kau akan melunasinya? Hei, Pak Jamsit, aku belum dapat uangnya. Aku baru tanda tangan kontrak. Kau akan dapatkan uangnya. Untuk itu, belikan teh untuk semua orang. Atas nama siapa? Atas namaku. Oh, atas namamu. Ayo, ayo. Hei, tunggu aku.
Oh, Sunil. Sunil. Ayah akan menjadi penata musik yang terkenal. Tentu saja. Sebelumnya ayah akan berbuat apa? Apa? Ulang tahunmu sudah dekat. Ayah akan belikan hadiah kejutan. Benarkah? Iya. Apa? Bagaimana ayah? Ning. Mobil baterai. Mobil baterai. Aku mencintaimu, anakku. Aku mencintaimu. Permisi. Pak Rohit Kumar tinggal di mana? Aku Rohit Kumar. Nona Kiran mengirim ini. Mobilnya ibu. Eh, Pak Pumuni, ayo kemari. Lihat ini mobil ibuku. Dari siapa? Surat dari Kiran. Dia ingin merayakan ulang tahun Sonu di rumahnya dan mengundang kita. Kau akan pergi ke sana, kan? Kau harus pergi, Rohit. Bilang padanya kami akan datang, tapi tidak perlu mengirim mobil. Baik, Tuan. Dengar, Sonu, jangan nakal. Dan bicara pada semua orang dengan sopan, ya. Kau dengar yang ayah katakan? Iya, baiklah. Kalau ada yang memberi makanan, jangan langsung diambil, ya. Kau harus menolaknya dulu. Kemudian bilang terima kasih. Kiran, Sonu datang. Ayo, tolong geser apa? Sedikit. Ya. Sonu! Ibu! Sonu. Halo, Kiran. Hai. Kami tidak datang terlambat, kan? Tidak, sebenarnya aku pikir kalian tidak akan datang. Mana mungkin. Nona, terima kasih. Ayo. Selamat ulang tahun, sayang. Selamat ulang tahun. Ayahmu? Perkenalkan, istriku Suwan. Dan ini Nyonya Lolan. Maaf aku meninggalkanmu sendirian untuk sesaat. Hanya sesaat, kan? Bersama anak-anak aku menjadi anak kecil. Sejak dulu kau begitu? Tidak. Tidak pernah. Sonu masih saja curang. Persis seperti dirimu. Kau kelihatan sangat cantik. Hah? Oh, benarkah? Terima kasih. Hei, Kiran, kemari sebentar. Permisi, aku akan kembali. Kiran, kau tidak menemui yang lain? Masih banyak tamu lain? Atau kau mau bersandiwara terus dengannya? Ayah, jika bicara seperti ini terus, aku akan meninggalkan pestanya. Kau harus memikirkan statusmu. Kau seorang bintang dan ada banyak reporter di sini. Lihatlah. Kenapa mereka datang? Aku hanya ingin merayakan ulang tahun Sonu. Kalian yang membuat tontonan ini. Dengar, kau jangan ajarkan ayah. Ayah tahu harus berbuat halo. Apa. Halo. Kau jauhi saja. Silakan, dia. Silakan. Masih banyak tamu yang lain. Hey, Pak Ramdaya. Oh. Selamat. Selamat untuk Senang, senang bertemu dengan. Senang bertemu. Selamat untuk juga, Nona. Terima kasih. Selamat permisi. Untukmu, Nona. Ada apa? Ada masalah? Tidak ada. Mungkin mereka tidak suka kedatanganku.
Seharusnya aku kirim Sonu saja. Tapi kenapa? Aku ingin kau datang. Aku ingin kita merayakan ulang tahun Sonu bersama. Aku bekerja keras menyiapkan semua ini. Tapi mereka masih... Mereka merusak suasana hatiku. Tenang saja. Ibu! Ibu selamatkan aku! Ibu! Sonu! Ibu Sonu. Bantu aku! Dengar, jangan terlalu nakal, nak. Ibu lepaskan aku, nanti aku kalah. Tidak boleh. Ya, Ibu. Bagus, sekarang duduk di sini bersama Ibu. Anak Ibu? Hei, kenapa ini? Ibu, aku main seluncur dan aku jatuh. Aku banyak berdarah waktu itu. Apa dia dijahit? Ya, 8 jahitan. Bagaimana bisa terjadi? Aku yang salah, karena tidak perhatikan dia. Dan dia tidak mau mendengarku. Untung saja matanya selamat. Atau aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Ibu, aku tidak menangis. Oh ya, kau anak yang pemberani. Ayo Ibu, aku mau lihat rumah Ibu. Baiklah, ayo ikut. Tidak, kalian saja. Baiklah. Ah, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi. Oh. Salam. Salam. Sudah lihat rumahnya? Ya, yeah, sangat besar. Rumahnya membentang sampai ke pantai. Ada kolam renangnya juga. Oh ya? Biayanya 10 lakh. Luar biasa, luar biasa. Apa sampai sekarang kau masih bernyanyi di restoran? Sebenarnya... Hidup Dewi Mata, hidup Dewi Mata. Salam, salam, salam. Rohit Kumar, selamat atas ulang tahun putramu. Aku sangat kesal padanya. Aku kesal padanya. Dia sudah menandatangani film besar, tapi dia tidak memberitahu aku. Seluruh industri perfilman sedang membicarakanmu. Kau sudah menciptakan lagu yang luar biasa. Sampai-sampai Amar Kausik pun kalah. Aku tahu kau sekarang sudah terkenal. Terkadang ingatlah pria kecil ini. Ya, tidak masalah. Tapi tolong diingat. Aku harus mendapatkan hak musiknya. Ya, tentu. Kita akan mengguncang seluruh negeri. Tentu ya. Saja. Kalian memang direstui Dewi Mata. Dalam keluargamu ada aktris dan penata musik juga ya. Hanya ada uang saja. Kalian jadi produser film saja sebaiknya ya. Baiklah, kalau begitu aku permisi sebentar. Oh iya, sudah berapa film yang kau tanda tangani? Baru baca dulu sebelum tanda tangan ya. Katakan mau minum apa? Hah? Whisky atau rum? Aku tidak minum-minum lagi. Wah, hebat, hebat, hebat. Semua berkat Dewi Mata. Berikan minuman ringan, kita minum soda Muda saja bang. Ya. Bagus. Belakangan ini kau tidak memandang kami. Bukan begitu, bukan. Justru kami sedang membicarakan kalian. Dia duduk bersama bintang baru, Rohit Kumar. Penyanyi dan pencipta lagu. Dua dalam satu. Rohit, mari kita bersulang. Selamat ya. Selamat, kau juga mendapatkan film. Hah? Terima kasih. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana dia bisa mendapatkan film ini? Mungkin masih ada orang dalam industri ini yang melihat pekerjaan seseorang. Bukan dari namanya. Oh ya? Aku percaya di balik keberhasilan pria ada dukungan seorang wanita. Tidak, tidak. Di sini terbalik. Di balik pria ini, ada dukungan wanita yang sukses. Apa maksud kalian? Yang punya istri cantik, muda dan juga sukses. Apakah dia tidak bisa membantu suaminya? Tentu saja bisa. Tentu saja itu bisa. Apa maksud kalian? Jangan. Apa kau pikir? Power Maholtara memberimu film karena menyukai lagu busukmu itu. Ini seharusnya film kami. Film Amar Kausik. Kau mendapatkan film ini karena istrimu itu. Kau tidak percaya? Semua orang juga sudah tahu. Patoloram, kemari. Ayo kemari sebentar. Iya, ayo kemari. Kemari, kemari. Beritahu padanya. Beritahu padanya bagaimana dia mendapatkan filmnya. Sudah, biarkan saja. Ayo kau beritahu padanya, Patoloram. Dia membuat lagu yang bagus sekali. Lupakan lagu itu. Kau mengontrak kami untuk film ini. Kami. Iya benar. Tapi. Tapi atas permintaan istrinya kan? Kau mengeluarkan kami dari film bukan ini. Seperti itu. Dia sudah... Apa kau dengar? Pak Rohit Kumar, dua dalam satu. Ini biasa. Ini sudah biasa. Ini sering dilakukan. Semua berlaku dalam industri ini. Jika ada istri cantik, mereka pasti akan dipermainkan. Hei, apa ini? Kau sudah Rohit Kumar, tenanglah. Kembalikan dirimu. Tolong. Apa ini? Tolong. Apa ini? Hah?
ada yang memukul, ada yang mengusir. Apa ini? Benar. Pertama, Ayah tidak bisa membuat apapun, termasuk membuat telur juga. Oh ya, dan sekarang? Sekarang Ayah sudah mulai belajar. Ayah juga membuat sayur kentang. Sayur kentang? Terkadang kunyitnya kebanyakan, tapi tidak apa-apa. Hai Rohit, ayo masuklah. Sunil, kau turun dulu. Ayah sebentar, aku mau beritahu Ayah ibu. Ayah bilang turun dulu. Ada apa Rohit? Tunggu Ayah di bawah ya. Apa kau bicara pada Pawan Malhotra mengenaiku? Iya. Kenapa? Karena aku ingin membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Apa kau pikir? Tanpa rekomendasimu, aku tidak akan pernah berhasil. Bukan begitu, Apakah Rohit. Apakah kau buktikan kau sudah menjadi bintang besar sampai kau bisa mengubah takdir orang lain? Ini bukan niatku, Rohit. Aku melakukan ini karena aku tahu musikmu lebih baik dari mereka. Aku ingin buktikan hal ini pada dunia sendiri. Tapi kau merusak segalanya. Sekarang seluruh industri akan bilang, aku berhasil karena istriku. Keberhasilanku tidak akan pernah dihargai. Aku tidak bisa melakukan film ini. Rohit, tunggu. Bilang pada Pawan Malhotra, aku tidak akan melakukan film ini. Jangan bodoh, Rohit. Pak Pawan suka karyamu karena itu dia ingin bekerja sama denganmu. Aku tidak pernah memaksanya. Kenapa kau peduli jika beberapa orang cemburu padamu? Aku adalah istrimu. Jika bukan aku, siapa lagi akan membantumu? Oh ya? Saat mau kau tinggalkan, saat mau kau membantuku. Kau tidak mau membantuku, tapi ingin menunjukkan pada dunia bahwa kau sangat mulia dan aku bukan apapun di depanmu. Meski berpisah dariku, kau masih mencemaskanku. Kau selalu saja menganggapku buruk dan kau tidak pernah mengerti aku. Untuk apa aku harus mengerti? Aku tidak mau mengerti dirimu atau bertemu denganmu lagi. Mulai sekarang, jangan berusaha menemuiku lagi. Rohit! Rohit, tunggu! Lain kali jangan menginjak rumah ini lagi! Hei, Kiran! Kiran! Rohit! Kiran, tunggu dulu! Kiran, sadarlah! Jauh! Jauh! Bagaimana semua ini ada di sini? Lihat Ayah, hadiah ulang tahunku yang dikirim ibu. Lihat, ini jeep militer. Setiap kali tertabrak dia akan putar sendiri. Ayah, lihat ini mobil pengendali. Ayah, kenapa kita tidak bisa tinggal di rumahnya ibu? Kenapa? Kau tidak suka rumah ini? Ini bagus, tapi... Tapi apa? Rumahnya ibu sangat besar dan indah. Ibu punya 3 TV, tapi di sini kita tidak punya satupun. Ibu bilang apa padamu di pesta kemarin? Ibu bilang sangat mencintaiku. Dan kau? Aku bilang ibu-ibu yang terbaik di dunia ini. Jadi kau mau tinggal bersama ibu? Hah? Ayah bicara apa padamu? Ayah tahu, ibu akan membelikan mobil baterai itu untukku. Kau minta mobil itu darinya? Tidak, aku bilang padanya aku sangat suka mobil itu. Dia bilang baik, akan kubelikan. Kenapa kau minta padanya? Ayah akan belikan untukmu. Ayah masih belum belikan. Ayah akan membelikannya untuk ulang tahunmu. Ulang tahunku sudah lewat. Ya, ya, Ayah tahu. Baiklah, Ayah akan belikan mobilnya hari ini. Janji? Ya, janji. Kau dengar? Ayah akan membelikan untukmu hari ini. Yeay, hore, aku akan dapatkan mobilku. Hore, hore, hore. Mobil itu akan datang. Mobilku akan datang. Yeay. Pak, berapa harga mobil ini? 5.000 rupiah. 5.000? Apa tidak terlalu mahal untuk mainan? Harganya 5.000. Mau beli atau tidak? Dalam 5 bulan hutangku akan lunas. Kau akan di sini selama 5 bulan? Heh, apa kau mendapatkan kesempatan bernyanyi dalam film murahan dan kau ingin pergi dari sini? Sama sekali tidak, Pak. Aku sudah lama melupakan impian itu.
Sekarang tujuan hidupku hanya satu. Putraku berusia 6 tahun. Kemarin ulang tahunnya. Dan aku berjanji akan memberikannya hadiah. Hadiah seharga 5.000. Kau dengar itu, Pak Godwill. Aku tidak pernah memberikan hadiah pada anakku. Dan dia memberi hadiah 5.000. Wah, hebat. Pak Rohit Kumar, kau mengarang kisah yang indah. Tapi aku tidak akan terjebak. Pak, dengarkan aku. Jangan membuang waktuku. Lakukan pekerjaanmu. Kau bekerja saja. Ini bukan tontonan. Jadi kau tidak akan berikan? Tidak akan. Hei, apa yang kau lakukan? Aku akan panggil polisi. Hei, Godwill. Hei, hentikan dia. Kurang ajar sekali kau. Hah, pelayan? Pelayan! Hei, kalian lihat atas dia. Atas namaku. Hei, hey, lihat. Dia mau pergi. Tangkap dia. Tangkap. Hei, hentikan. Ayo, tangkap dia. Hei, ambil uangnya. Ayo, kenapa diam saja? Cepat. Hei, tangkap dia. Sudah. Ayo, tangkap. Hei, kalian. Cepat, tangkap dia. Ambil uangnya. Ambil. Kenapa kau belum makan? Aku menunggu ayah pulang. Kau tidak boleh bangun sampai malam. Ayah tidak menyukainya. Tapi ayah, aku menunggu ayah pulang agar kita bisa makan bersama-sama. Sunil, maafkan ayah. Ada apa, ayah? Ayah sudah kalah, nak. Ayah kalah. Jangan menangis. Aku mohon ayah jangan menangis. Putra ayah meminta satu hal dari ayah, dan ayah tidak bisa memberikannya. Ini kekalahan terbesar dalam hidup ayah. Aku tidak mau mobil itu. Aku sungguh tidak mau mobilnya. Tidak, Sunu. Tidak. Lihat, Sunu. Ayah punya sedikit uang. Ayah akan dapatkan uang lagi. Tapi ayah akan belikan mobilnya untukmu. Ayah mencintaimu, Sunu. Ayah mencintaimu. Aku juga mencintai ayah. Tapi aku mohon jangan minum lagi, ayah. Jangan. Ayah akan belikan mobilnya untukmu. Ayah akan belikan mobilnya, Sonu. Ayah akan belikan mobilnya. Sonu, ayah menyayangimu. Ayah menyayangimu. Permisi, ya? Pak Pawan Malhotra memanggilku kemari. Iya, silakan Pak. Maafkan aku, Rohit. Aku memanggilmu kemari dengan nama Pak Pawan.
atau kau tidak akan datang. Aku ingin bicara denganmu. Apa masih ada yang perlu dibicarakan? Rohit, aku mohon, duduklah. Aku hanya ingin tahu, apa yang kau katakan hari itu adalah keputusan terakhirmu? Kenapa? Apa kau masih merasa tidak mau menemuiku lagi? Benar. Maka aku mau putraku. Apa? Kau bilang apa? Aku mau Sonu bersamaku. Sonu bersamamu? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau memikirkan itu? Saat dia membutuhkanmu, kau malah pergi meninggalkannya. Kau sudah tahu alasannya. Kau tidak menemuinya selama 1,5 tahun. Kau tidak bertanya dia masih hidup atau tidak. Sekarang kau ingin Sonu. Dengar, Sonu membutuhkan aku. Dia akan bahagia bersamaku. Apa dia tidak bahagia bersamaku? Tunggu sebentar, sebentar. Apa maksudmu? Aku tidak bisa membahagiakan dia? Aku tidak bilang begitu. Apa kau pikir? Karena kau punya uang, rumah mewah, dan 3 mobil, kau bisa membahagiakan dirinya? Rohit, tolong jangan berteriak. Kenapa tidak boleh? Aku tidak peduli pada hartamu. Dengar, aku adalah ibunya. Dan kau tidak bisa merenggut hak itu dariku. Kau juga tidak bisa merenggut hakku. Aku adalah ayahnya. Dan dia akan tinggal bersamaku. Aku akan ke pengadilan untuk mendapatkan Sonu. Bagaimana permainanku? Persis seperti ayah kan? La 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 la. La 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 la. La. Maafkan aku ayah karena memainkan pianonya. Menurut surat ini, Nyonya Kiran ingin berpisah darimu. Dia juga ingin anaknya diserahkan kepadanya. Aku hanya ingin putraku. Dia meninggalkannya. Ya, tetap saja. Nyonya Kiran seorang ibu. Dia wanita sukses. Kau bahkan tidak punya pekerjaan. Ada apa? Ha? Kau mendapatkan arsip ini, Pak. Tidak ada tanda tangannya. Minta tanda tangan dulu, cepatlah. Baik, Pak. Selain itu, biaya pengadilan dan biayaku bisa mencapai sekitar 60 ribu rupiah. Meski kau menang atau kalah, apa kau punya uang sebanyak itu? Ya, yeah. Kau siapkan saja kasusnya. Baiklah, datang Rabu depan jam 10. Kita akan bicarakan kasus ini. Oh ya, bawa uang muka 20 ribu rupiah. Setuju? Ya. Yeah. Aku bisa bayar 15 ribu untuk semua alat musiknya. 15 ribu? Atas dasar apa? Pianonya saja 20 ribu. Saat aku beli harganya 30 ribu. Semua alat musiknya seharusnya 30 ribu. Eh Pak, ini usahaku. Aku juga harus dapat untung. Setidaknya, berikan 25 ribu. Pak, sudah aku katakan. Aku tidak bisa berikan lebih dari 15 ya, ribu. Ya, sudah pergilah. Kami tidak akan menjualnya. Kenapa kau marah, Pak? Kami tidak mau menjualnya, Pak. Sekarang aku mohon pergilah. Baiklah, ya. Ini barangmu. Jadi terserah. Ya. Pergilah. Aku pergi dulu. Talam. Mereka aneh sekali. Tidak tahu kenapa mereka memanggilku tanpa alasan. Apa kau tidak waras? Menjual alat musikku pada pedagang asongan. Kenapa kau khawatir? Jika kau butuh uang, kau jual saja perabotanku. Tidak, Pak Kanaya. Kau sudah banyak membantuku. Aku akan menjual laguku. Menjual lagu? Kepada siapa? Pada Amar Kausik. Kau memang sudah tidak waras. Mereka siap membayar 1.000 untuk setiap lagu. Lalu nama siapa yang terkenal? Mereka. Tidak, Rohit. Kau jangan lakukan itu. Semua ini hasil kerja kerasmu. Bagaimana kau memberikan keinginan dan impianmu atas nama orang lain? Lagumu sangat indah, Rohit. Laguku sangat indah. Tapi jika setelah berusaha, selama bertahun-tahun orang lain tidak suka, maka mungkin aku yang salah. Mungkin saja laguku yang buruk. Aku tidak setuju. Rohit, kau melakukan kesalahan besar. Mungkin saja. Tapi kalau aku mendapat Sonu dengan menjual semua ini, maka ini jadi sangat berharga. Atau ini hanya tulisan kertas saja.
Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? Dil mera churaya kyun? Jab ye dil todna hi tha, humse dil lagaya kyun? Humse muh modna hi tha. Dil mera churaya kyun? Jab ye dil todna hi tha, humse dil lagaya kyun? Humse muh modna hi tha. Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? Oh, dil ko dhadakna tune sikhaya, dil ko tadapna tune sikhaya, aankhon mein aansu chhupe the kahin, inko chhalakna tune sikhaya. Seene mein basaya kyon, dil se jab khelna hi tha, humse dil lagaya kyon, humse muh modna hi tha. Dil mera churaya kyon? Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, away, away? थी नजरें जब भी नजर से उठते थे शोले जैसे जिगर से, सांसों से निकला जैसे धुआं सा, बनता था मुझसे जीते न मरते. आग क्यों लगाई जब बुझाए बिन छोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों? Humse muh modna hi tha. Hadirin sekalian, penghargaan lagu terbaik film fair tahun ini, Kenapa Kau Mencuri Hatiku dari Amar Kausik. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Ya, Pak Bojwani, silakan dimulai. Begini, pengacara Pak Rohit Kumar mengirimkan surat padaku untuk setuju mengenai perpisahan istrinya Nyonya Kiran. Tapi syarat dari klienku agar dia menyerahkan putranya Sunil Kumar padanya ditolak. Dan sidang ini adalah untuk memutuskan hak asuh atas anaknya. Untuk memulai sidangnya, aku ingin memanggil beberapa saksi. Pengacara ini sangat kuat. Aku akan bicara kebenaran dan tidak ada hal lain selain kebenaran. Nyonya Ramdayal, bisa kau ceritakan mengenai putrimu Kiran pada pengadilan ini? Putriku adalah gadis yang sangat polos. Dia memiliki sifat seperti gadis dari keluarga terhormat. Dia adalah gadis yang penurut. Kenapa dia tidak menuruti kalian dan menikah dengan Pak Rohit Kumar? Hanya inilah kesalahan yang dilakukan di dalam hidupnya, di mana dia harus menyesalinya sampai sekarang.
Pria yang duduk di sana itu sudah menyiksanya. Sampai dia harus meninggalkan rumah tengah malam. Terima kasih, Nyonya Ramdayal. Silakan duduk. Pak Ramdayal, bisa ceritakan karakter Rohit Kumar pada pengadilan ini? Aku harus bilang apa mengenai pria yang tidak memiliki karakter? Pria ini sangat kurang ajar dan berandal. Semua yang dikatakan. Jangan tertipu sama wajah polisnya. Tidak benar. Dengan wajah dan perkataannya, dia menjebak putriku. Oh ya. Dia bilang dia penyanyi besar dan akan menjadi penata musik besar. Dia masih terjebak dan setelah keluar dari sana, putriku langsung sukses. Kami tidak mau Sonu tinggal bersamanya dan menjadi berandal sepertinya. Terima kasih, Pak Ramdayal. Ya. Apa Pak Rohit Kumar pernah menghindar dari tanggung jawabnya? Tidak. Berusaha menolaknya? Tidak. Apakah dia pernah lalai atau tidak mengurus putranya? Tidak pernah. Justru dia menghabiskan waktunya bersama putranya. Tertawa, bermain, memperdengarkan kisah, mengajaknya jalan-jalan. Bagi dia, Sunil adalah kehidupan dan segalanya. Aku jarang melihat seorang ayah yang melakukan semua itu demi anaknya. Terima kasih, Nyonya Farida. Terima kasih banyak. Itu saja yang mulia. Silakan Pak Botswani. Nyonya Farida, kau mengenal Nyonya Kiran sejak berapa lama? Sekitar 7 tahun. Bagus. Lalu apa yang Nyonya Kiran pernah ceritakan mengenai kehidupan pribadinya padamu? Keberatan yang mulia, seharusnya Nyonya Kiran yang menjawab mengenai pertanyaan pribadinya. Ditolak. Dia pernah menceritakan masalah pribadinya padamu? Iya. Apa itu? Sebenarnya dia tidak merasa bahagia. Dia tidak bahagia? Dengan siapa? Dengan Rohit. Apakah Nyonya Kiran Kumar pernah bilang Rohit Kumar tidak memikirkan putranya itu? Nyonya Farida, jawablah. Aku tidak mendengar. Iya. Tapi semua itu sebelum Kiran pergi dari rumah. Itu artinya Rohit Kumar tidak pernah memikirkan putranya. Nyonya Farida, sekarang katakan, apakah kau pernah memberikan saran agar Nyonya Kiran pergi dari rumah? Tidak pernah. Nyonya Farida, apakah 3 hari sebelum dia pergi, kau tidak bilang jika kau sedih maka lebih baik kau meninggalkan rumah? Iya, tapi aku tidak menduga dia akan melakukan hal seperti itu. Jika kau sedih, maka perpisahan saja dari Rohit. Ini akan baik untukmu. Kiran adalah sahabatku, dan aku mencemaskannya sampai sekarang. Jadi semua yang kukatakan padanya adalah karena aku... Nyonya Farida, ini berarti kau juga merasa jika Kiran tetap bersama dengan Rohit, antara dia akan menjadikan tidak waras, atau dia akan depresi, atau dia akan terpaksa merenggut nyawanya sendiri. Aku tidak bilang kau begitu. Kau ingin anak malang itu tinggal bersama pria seperti itu? Itu saja yang mulia. Kiran, kau melakukan kesalahan besar. Rohit sudah berubah. Tenang, tenang. Dia tidak seperti dulu lagi. Kiran, ku mohon dengarkan aku dulu. Tenang, harap jangan tenang. Jangan pisahkan Sunil dan Rohit. Aku mohon, dia membutuhkan Sunil. Tanpanya dia akan... Ku mohon tenang dulu. Jangan lakukan ini padanya. Aku mohon, Kiran. Jika kau tidak pergi, akan dianggap menghina pengadilan. Pak Batija, aku tidak mengerti bagaimana kau membela kasusku. Dengan begini kita bisa kalah. Aku mohon minggirlah. Lihat pengacaranya. Semua saksi kita bicara jujur, tetap saja dibuktikan salah. Kau mau apa? Kau mau apa? Kau mau aku berbohong? Hah? Apa kau harus kasar seperti Botswani? Kau ingin aku menghancurkan kehidupan pribadi Nyonya Kiran seperti majalah film? Hah? Harus kau katakan dia tidak waras? Lalu dia selingkuh dengan pria asing begitu? Ini tidak benar. Sekarang kau lebih memilih kebenaran atau memilih putramu? Ayo, katakan, katakan! Kau ingin aku membawa saksi palsu seperti dia begitu? Katakan! Tidak. Kau membela kasus ini secara jujur. Maafkan aku. Lihatlah, bagaimana hari ini dia menjaga dirinya sendiri. Kurasa dia pantas dicontoh. Dia wanita mandiri. Terima kasih, Nona Sunita. Pak Batija. Tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Yang Mulia, saksi selanjutnya adalah Pak Muchan Gandar. Hei, dari mana dia datang? Mana aku tahu. Siapa dia? Dia penjual di kampung kami. Aku tidak cocok dengannya. Kau tidak pernah cerita mengenainya?
Pak Mochan, tokomu ada di depan rumah Pak Rohit Kumar? Iya, benar. Kalau begitu kau kenal baik dengannya? Dengan sangat baik. Aku dengar dia selalu berhutang saat membeli di tokomu. Selalu? Dia selalu melunasi hutangmu? Tidak. Tidak? Meski begitu, kau selalu memberi dia barangnya? Aku berikan pada semua. Jika kau datang ke tokoku, akan kuberikan juga. Apakah kau mengancam akan melaporkan pada polisi saat dia tidak sadarkan diri karena minuman dan dia memukulimu? Jika aku bicara buruk mengenai istrimu, kau juga pasti akan memukulku. Itu bukan berarti kau pria yang buruk. Pertanyaannya bukan mengenai dia baik atau buruk, Pak Mochan, tapi mengenai niat seseorang. Apakah setelah kejadian itu dia melunasi hutangnya? Belum. Belum. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana seorang pria akan menjalankan rumahnya? Bagaimana dia akan merawat anaknya? Putranya Sunil. Dia siap menyerahkan nyawanya demi Sunil. Dia sangat mencintai anaknya, pengacara. Dia mencintai anaknya lebih dari aku mencintai putraku. Api perut tidak pernah padam dengan cinta. Seorang ayah akan memberikan apa pada putranya jika dia merusak rumahnya sendiri? Tidak. Bukan Rohit Kumar yang merusak rumahnya. Wanita itu yang duduk di sana yang merusak rumahnya. Dia yang menghancurkan rumah Rohit Kumar. Kau jawab saja yang ditanyakan. Jangan beri keputusan. Maafkan aku, Pak Hakim. Ini baru pertama kalinya aku ke pengadilan. Maafkan aku. Aku kemari karena dia yang memanggilku. Kau pergilah. Tidak. Kau benar, selama Rohit Kumar belum melunasi hutangku, aku sangat benci kepadanya dan bertengkar dengannya. Tapi di sini masalahnya bukan uangku, tapi putranya. Kau tanyakan dia akan memberikan apa pada putranya. Kau tahu, dia telah memberikan segalanya demi putranya. Kau tahu, masalah biaya pengadilan sangat mudah bagi artis itu, karena dia mempunyai banyak uang. Tapi ini tidak mudah bagi Rohit Kumar. Kau tahu, dia berbuat apa demi mendapatkan putranya? Dia menjual semua kerja keras hidupnya, semua lagu dan musiknya kepada Amar Kausik. Mereka menggunakan musiknya atas nama mereka. Pasti Pak Rohit Kumar yang mengatakan itu, bukan? Rohit Kumar akan bilang apa? Aku tahu, aku sudah dengar lagunya. Telingaku sudah bosan mendengar lagunya. Apa kau tahu? Lagu Raja Jatuh Cinta Pada Ratunya. Itu lagu Rohit Kumar. Aku tidak bohong. Aku tidak bohong, Pak Hakim. Itu bukan lagunya Amar Kausik. Nyonya Kiran, apakah kau mencintai putramu? Iya, sangat. Tapi tetap saja kau meninggalkannya. Kenapa? Rohit merasa aku tidak akan pernah berhasil. Dia hancurkan kepercayaan diriku. Aku mulai percaya. Pasti aku punya kekurangan. Aku bingung dan mulai kehilangan diriku. Karena kebingungan dan takut, lalu aku meninggalkan rumah. Dan saat itu aku melakukannya itu demi kebaikan Sunil. Lebih baik aku tidak mengajaknya bersamaku. Lalu kenapa sekarang kau mau putramu diserahkan padamu? Aku tahu. Aku memang pernah meninggalkannya. Tapi percayalah, aku tidak pernah memaafkan diriku untuk kesalahan ini. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Dan aku adalah ibunya. Aku adalah ibunya. Terima kasih, Nyonya Kiran. Itu saja yang mulia. Nyonya Kiran, kau hidup bersama suamimu selama 6 tahun. Apa selama itu dia pernah memukul dirimu? Tidak. Apa pernah menghinamu? Tidak. Apa pernah kasar pada putranya? Tidak. Suamimu ini seorang peminum? Tidak. Apa dia pernah mengkhianatimu? Maksudku, dia pernah berselingkuh dengan wanita lain? Tidak. Jadi sudah jelas ya, kenapa kau meninggalkan suamimu? Baiklah, Nyonya Kiran, katakan, sebelum menikah, kau memiliki hubungan lama dengan siapa? Dengan ayah dan ibuku. Kau menghabiskan waktu 22 tahun bersama mereka? Iya. Tetap saja kau melawan mereka dan menikah dengan Rohit Kumar, benar? Iya, karena aku mencintai Rohit. Begitu. Setelah orang tuamu, hubungan terlamamu dengan siapa?
menurutku dengan putraku Sunil. Kau tinggal bersamanya selama 5 tahun. Setelah itu kau hanya menemuinya sekali. Nyonya Kiran, apa kau tidak pernah merasa hubungan terlamamu ada bersama suamimu? Pernikahan kami sudah gagal. Bukan pernikahan, Nyonya Kiran. Kau yang gagal. Kau gagal mempertahankan hubungan yang penting dalam hidup ini. Ya atau tidak? Katakan dengan keras, Nyonya Kiran. Ya atau tidak? Iya. Yang mulia, dalam sehari dia memutus hubungan 22 tahun dengan orang tuanya. Dia meninggalkan suaminya yang dia jalin selama 7 tahun. Yang mulia, apa jaminannya setelah mendapatkan anaknya? Apa dia tidak akan meninggalkannya dalam beberapa tahun? Bagaimana, Pak? Apa menurutmu kasusmu sudah melemah? Tidak ada apa komentarmu, Pak? Pak Botswani, kau tidak pernah kalah, tapi katanya kali ini kau akan kalah. Pak tidak Botswani, ada komentar. Tolong suatu komentarnya. Pak, sebentar saja, Pak. Yang mulia, biasanya dalam masalah seperti ini, wanita yang selalu dibela. Karena dia seorang wanita, seorang ibu. Tapi saat ini, masalahnya menyangkut anak. Setahuku pengadilan harus memutuskan lebih baik anak tinggal bersama dengan siapa. Ini demi kebaikan Sunil. Selama hampir 2 tahun, aku yang mengasuhnya. Aku belajar hal baru dan merasakan banyak hal. Aku tidak tahu di mana tertulis seorang wanita bisa memberikan cinta lebih dari pria. Seorang ibu lebih mencintai anaknya dibandingkan ayahnya. Dengan cinta. Dan kalau ini hancur, maka tidak akan bisa bersatu lagi. Kiran, tolong jangan lakukan ini. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku lagi. Rohit Kumar, baru tadi kau bilang pada pengadilan, kalau pengadilan harus berpikir bahwa putramu Sunil akan lebih baik bersama dengan siapa? Yeah. Saat pertama kali kau bertemu dengan Nyonya Kiran, kau bekerja di restoran Cuper Chin Mei. Iya benar. Saat itu berapa gajimu? 3.000 per bulan. 3.000 rupiah per bulan. Tapi kau dipecat dari sana, bukan? Bukan dipecat. Tapi aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Aku pikir setelah menikah, biaya dan tanggung jawab pria itu akan bertambah. Aku ingin maju dalam hidup dengan menjadi penyanyi sukses. Oh, kau pasti mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi penyanyi. Aku mendapat penawaran dengan Amar Kausik. Bersama Amar Kausik? Bagus. Tapi aku merasa kau belum bernyanyi dalam film manapun. Atau sudah? Aku mundur dari film itu. Mundur dari sana juga? Kenapa? Kami mengalami sedikit masalah. Ah, lalu kau berbuat apa? Aku kembali ke pekerjaan lamaku. Di restoran Chopper Chimney lagi ya? Berapa gaji yang kau dapatkan kali ini? Pak Rohit, aku tidak mendengar berapa gajimu kali ini. 2.500 rupiah. 2.500? Tadinya 3.000, sekarang 2.500. Pak Rohit, mungkin kau pria pertama yang turun di tangga untuk sukses. Aku rasa ini bukan demi kebaikan putramu. Ya sudahlah. Tanggal 13 September, kau berusaha merampok 5.000 rupiah dari kasir restoran Cuper Chimney. Apakah itu benar? Keberatan yang mulia. Begini, aku... Ditolak. Aku tidak berusaha merampok, tapi hanya berusaha untuk meminjam. Tapi kau memaksa mengambil uang dari sana.
Saat pelayan di sana berusaha menghentikanmu, kamu mukul mereka juga. Aku hanya ingin meminjam, dan aku berniat untuk bukan mengembalikannya. Bukan hanya memukul, Yang Mulia. Dia juga merusak perabotan restoran dan menyebabkan kerugian besar. Untuk kejahatan ini, Rohit Kumar bahkan masuk penjara beberapa jam untuk perbuatannya itu, Yang Mulia. Ya atau tidak? Kenapa kau tidak mau mendengarku? Jawab aku ya atau tidak. Itu saja, ya atau tidak. Aku berusaha menjawab, tapi tidak bisa dengan ya atau tidak saja. Aku minta uang muka dari Pak Mehra dan aku siap untuk dipotong gajiku. Tenang, putraku tenang. Berulang tahun. Dia minta hadiah dariku dan aku berjanji akan membelikan hadiahnya. Pak Rohit Kumar, berhenti berteriak atau akan dianggap penghinaan pengadilan. Pak Bojwani, silakan lanjutkan. Jadi, kau masuk penjara atau tidak? Ya, bagus. Sekarang, Pak Rohit, apakah kau menganggap dirimu sebagai ayah yang bertanggung jawab? Ya. Dan apakah benar? Karena kelalaianmu itu, putramu Sunil hampir saja kehilangan satu matanya. Keberatan, Yang Mulia. Ditolak. Putramu Sunil hampir kehilangan satu matanya. Dia bermain di taman dan dia terjatuh. Dia terjatuh karena kelalaianmu, Pak Rohit. Karena itulah dia hampir kehilangan satu matanya. Itu hanya kecelakaan yang bisa terjadi. Apakah pada siapapun. Apakah kau tidak pernah memberitahukan pada istrimu Nyonya Kiran? Dia jatuh karena kelalaian. Iya. Jadi kau mengakui karena kelalaianmu, putramu hampir kehilangan satu matanya. Iya, itu saja, Yang Mulia. Rohit. Aku tidak tahu pengacaraku akan membawa ini ke pengadilan. Dia menanyakan banyak hal padaku. Aku hanya menjawab pertanyaannya. Aku tahu ini bukan kesalahan. Percayalah, aku tidak sengaja melakukannya. Tolong percayalah padaku. Rohit. Rohit, aku mohon. Setelah mendengar pernyataan para saksi, pengadilan memutuskan hak asuh Sunil Kumar akan jatuh pada Nyonya Kiran. Selamat Nyonya Kiran. Selamat. Aku pikir dia akan kalah. Ternyata tidak. Sudah sekali dia. Ayo kita pilih. Sudah selesai. Liburan dimulai. Aku dapat liburan satu bulan, Ayah. Kita akan berlibur ke Mantura, kan? Mau makan es krim? Tidak, aku mau es serut. Ayo. Ayah tahu, semua teman sekelasku mau pergi ke Simla. Tapi aku tidak mau ikut mereka. Aku akan ke Mantura bersama Ayah. Kita akan senang-senang. Hanya Ayah dan aku, benar kan, Ayah? Kita akan menerbangkan layang-layang dan membawa peralatan kriket juga, Ayah. Ayo. Malo kal jo ye sari duniya saath mera nahi degi. Kaun hai phir meri manzil ka hum safar. Hei nak, ini hadiah dariku, bola kriket. Datanglah untuk bermain kriket. Kita akan bermain nanti. Ya, kau dan aku akan bermain di timku. Kau mengerti? Kita berdua akan mengalahkan timnya, ya? Ramdayal telpon dan bilang mobilnya sudah pergi dari rumah. Baiklah, ambil barangnya. Kita semua akan turun dulu. Jangan menangis, Sonu. Ayo, kita pergi.
kau akan senang bersama ibu. Kau akan mendapat banyak mainan. Lalu ayah akan datang untuk menemuimu, ya kan? Ayo, tersenyumlah. Farida, tolong ajak dia turun. Aku akan menyusul. Iya, baiklah. Di mana pemukulmu, Sunil? Di mana pemukulmu? Dia pasti lupa. Ya, aku akan ambilkan. Marina. Sonu sudah di bawah. Rohit, aku ingin bicara. Apa? Ini pemukul Sonu. Dia meninggalkan di sini. Aku sudah belikan semua mainan kriket. Kenapa? Apa pemukul ini tidak baik untuknya? Tidak, maksudku. Mendadak aku ingat kalau Sonu suka bermain kriket. Dan aku juga sudah membelikan semua mainan yang dia inginkan. Selain itu, aku sudah menyiapkan kamar persis seperti ini. Ranjang kecil, lemari kecil, meja kecil. Dan warna dindingnya pun sama. Aku ingin saat Sonu bangun, dia merasa masih di rumahnya sendiri. Lalu aku sadar. Inilah rumahnya. Aku tidak akan membawanya bersamaku, Rohit. Sonu akan tetap di sini. Di rumahnya. Sejak beberapa hari ini, kehidupan dan perasaan kita telah menjadi buku terbuka di depan umum. Kau tahu, kau pasti sangat terpukul. Hari ini aku sadar, tidak ada yang lebih penting dari hubungan. Maafkan aku, Rohit, atas semua yang kulakukan. Sonu, kau akan tinggal di sini bersama ayah. Inilah rumahmu. Kiran. Ini juga rumahmu.